Beralih ke Kota Semarang pasca tewasnya kedua. Maaf, maksud kami. Pasca tewasnya Taruna Akpol Muhammad Adam, Polri akan bubarkan kegiatan korps daerah. Polri juga meminta penambahan jumlah personil hingga 2 kali lipat untuk mengawasi para taruna. Pasca tewasnya Brigadir 2 Taruna Akpol Muhammad Adam, Wakapolri Irjen Pol Safrudin instruksikan penambahan jumlah personel 2 kali lipat. Struktur jabatan Akademi Kepolisian juga akan dilebarkan seiring bertambahnya jumlah sumber daya manusia. Selain itu, kegiatan korps daerah yang jadi tradisi di lingkungan Akpol akan dihentikan. Evaluasi sistem pendidikan juga akan dilakukan menyusul tewasnya salah satu Taruna Akpol. Antisipasi agar tidak terulang. Sudah saya berikan arahan Gubernur Kalemdiklat untuk melakukan revitalisasi dan perubahan kultur. Ada kultur militarisasi, Pak, di sini? Tidak ada, sudah lama kultur itu. Pak, kultur yang bagaimana, Pak Ayur? Ya, pembinaan dan sebagainya. Pak, kor daerah itu akan dievaluasi, Pak? Dievaluasi, akan dihentikan. Sementara ke-14 tersangka kini telah ditahan di Mapolda Jateng sejak Minggu sore. Para tersangka didampingi kuasa hukum selama menjalani penyidikan. Hari Minggu, dari 14 tersangka tersebut ditingkatkan dalam pemeriksaannya sebagai tersangka. Biasa di berita acara pemeriksaan tersangka. Selesai pemeriksaan, 14 tersangka tersebut langsung dikeluarkan SPP, ya, surat perintah penahan. Saat ini kita tahan di Polda. Sebelumnya Taruna Akpol Muhammad Adam tewas setelah dihukum oleh seniornya dengan alasan tidak disiplin. Korban tewas akibat luka pukulan benda tumpul di bagian dada yang berujung kematian. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.